Kami menuju dulu ke Pontianak, Kalimantan Barat. Jurnalis Kompas TV Doris Pardede sudah bersiap. Doris, selamat pagi. Bagaimana penanganan titik-titik panas atau titik kebakaran di Kalimantan sejauh ini? Karena sejak kemarin ada peningkatan-peningkatan atau beberapa hari terakhir. Ada yang sudah berkurang, Doris? Ya, Bayu dan saudara yang ada di rumah. Dari kami bisa informasikan bahwa sampai saat ini dari pantauan kami bahwa terjadi kembali lonjakan hotspot, yaitu pada hari kemarin titik panas itu di 519, namun pada saat ini meningkat menjadi 643. Dan titik yang terpantau yang paling banyak yaitu di Kabupaten Ketapang. Dan juga kami dapat informasikan sampai saat ini terdampak dari kabut asap bahwa Provinsi Kalimantan Barat tetap masih meliburkan sekolah sampai dengan Kamis nanti. Bayu. Ya, Doris, ini kan Kalimantan, termasuk Pontianak Kalimantan Barat sedang dalam sorotan untuk mengatasi karhutla. Kenapa kemudian justru bisa bertambah titik apinya? Apa yang terjadi? Apa yang menjadi kesulitan petugas pemadam di sana? Ya, bisa kita informasikan. Sampai saat ini pihak-pihak terkait terus mengupayakan untuk pemadaman api yang ada di Kalimantan Barat. Namun kita dari informasi yang kita dapat bahwa pihak-pihak terkait dalam melakukan pemadaman kebakaran kesulitan yaitu karena sampai saat ini lahan gambut yang posisinya pada saat kemarau sulit untuk dipadamkan seperti itu. Baik. Ya, ya. Apa yang kemudian sampai saat ini terpantau atau akan dilakukan oleh BPBD setempat, pemerintah daerah di sana, Pemprov begitu, apa yang mereka akan upayakan? Ini sudah harus ada tindakan yang sedikit luar biasa kalau tidak bisa dikatakan. Ini sudah tidak bisa biasa-biasa saja penanganannya. Apa yang mereka akan lakukan? Ya, Bayu, kami bisa juga informasikan bahwa Kalimantan Barat terus mengupayakan langkah-langkah tindakan tegas kepada para pembakar lahan, terutama mungkin pembakar lahan yang skala luas, seperti pembakar lahan dari sisi korporasi, seperti itu. Jadi Gubernur Kalimantan Barat menegaskan ke depan akan terus memantau melalui satelit dan akan memberikan tindakan tegas kepada korporasi yang diduga mungkin melakukan kebakaran lahan. Ya, satu lagi yang kemudian menjadi perhatian bagi masyarakat yang akan bepergian ke Kalimantan atau sebaliknya dari Kalimantan mungkin ada keperluan hal lain untuk terbang melalui pesawat terbang begitu. Nah, tebalnya kabut asap ini kan membuat jadwal penerbangan banyak yang tertunda. Pagi ini bagaimana? Ya, Bayu, bisa kami juga laporkan bahwa saat ini kami persis berada di sekitaran Bandara Internasional Supadio. Kami juga bisa informasikan bahwa saat ini jarak pandang masih berkisar 400. Artinya jarak pandang ini tidak aman untuk pesawat melakukan landing di Supadio. Dan juga kami bisa informasikan sampai saat ini, kami tadi posisinya di sekitaran Supadio sekitar jam 6 pagi, sampai saat ini posisinya belum ada satupun pesawat yang mendarat di Supadio. Dan kondisi ini juga terjadi kemarin, gitu, seperti itu. Jadi kondisi ini akan kemungkinan normal seperti, kita mengambil contoh yang kemarin bahwa kondisi ini akan bisa pulih kembali atau normal kembali sekitaran sore hari. Untuk di pagi hari, biasanya pesawat tidak bisa landing di sekitaran Supadio. Ya, ya. Doris, selain sekolah yang masih diliburkan, apalagi kegiatan warga yang terganggu di Pontianak? Dari pantauan kami di lapangan, masyarakat tetap bisa melakukan aktivitasnya, hanya saja masyarakat menggunakan masker. Dan juga dari sisi pemerintah, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, dihimbau untuk menggunakan masker. Karena
saat ini kondisi udara di Kota Pontianak pada pagi ini ketika data dari MKG tadi kami himpun yaitu pada kondisi sedang. Namun kemarin kondisi udara di Kota Pontianak yaitu pada pukul 17 kondisi udara di Pontianak yaitu pada posisi berbahaya. Baik, Doris Pardede, terima kasih laporan Anda dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan sebelumnya Michiko tadi juga sudah melaporkan dari Riau, Pekanbaru. Kami segera kembali juga untuk informasi lainnya untuk Anda. Iya, di antaranya saudara informasi dari rapat paripurna